Masalah pencemaran air sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia dan berdampak sangat buruk untuk semua aktivitas makhluk hidup yang ada. Aktivitas gunung api dan pergerakan lempeng bumi, penyebab gempa tektonik, bahkan tsunami, bukanlah hal yang dapat dihindari. Akan banyak kerugian harus kita hadapi setelah kejadian alam ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video ini, kami akan membahas tentang penerapan konsep biomimikri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Falti Valdano Skrigar, NIM 119120146, Prodi Teknik Geofisika, sebagai Ketua Kelompok 5 TPB 25, dan perkenalkan tim saya. Perkenalkan, nama saya Tani Helena, NIM 119160097, dari Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Ayman Ofar Ramadan, NIM 119190125, Prodi Teknik Industri. Hai, nama saya Vivian Museberg, NIM 119190156, dari Prodi Teknik Industri. Halo, perkenalkan, nama saya Demetrio Soritua Hiskia, NIM 119210155, dari Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdi Ariansa, NIM 119190127, dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Selamat Radhi Purba, NIM 119190155, dari Prodi Teknik Industri. Biomimikri atau biomimetik adalah sebuah ilmu untuk menciptakan sebuah inovasi atau mencari solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia dengan cara meniru desain atau sistem yang terdapat di alam. Penerapan biomimikri biasanya digunakan pada bidang robotika, teknologi nano, kecerdasan buatan, dan pertahanan. Nah, dilihat dari poster, konsep biomimikri kelompok kami terinspirasi dari hewan platipus. Dan kami menamai inovasi teknologi kami MPR, Multifunctional Platypus Robot. Platypus merupakan mamalia semi-akuatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Hewan unik ini memiliki bentuk paru yang mirip dengan paru bebek dan tubuh seperti berang-berang. Namun, platypus memiliki paru yang hypersensitif. Paruhnya memiliki elektroreseptor yang dapat mendeteksi medan listrik dari aktivitas otot yang di dalamnya terdapat organ listrik. Karena itulah, platypus memiliki kemampuan mendeteksi gerakan di dasar sungai untuk mencari makanan meski tidak dapat melihat apapun. Mekanisme elektroreseptor dimulai dari impuls, lateral line, neuromas, saraf, sel rambut, otak, dan tubuh. Alat ini kami gunakan khusus di dalam laut. Kegunaan alat ini dapat memungkinkan mendeteksi suhu air laut yang dipengaruhi oleh aktivitas gunung api di sekitarnya. Alat ini juga dirancang untuk dapat mendeteksi zat kimiawi yang ada di dalam laut untuk mengetahui kelayakan air laut tersebut. Ya, alat inovasi ini kami mengambil dari paru platypus yang elektroreseptor hypersensitif. Karena parunya yang hypersensitif, kami dapat mendeteksi getaran, yang itu seperti gempa bumi dan bahkan tsunami. Alat ini kami rancang dengan fungsi menyerupai platypus, di mana pada bagian perut atau badan robot MPR dibuat semacam lubang-lubang yang berfungsi untuk menyimpan data kadar air, suhu air, dan getaran pada lempeng bumi yang berpotensi akan adanya gunung yang meletus. Di bagian mata MPR ini, kami juga memberikan inovasi agar dapat mendeteksi zat kimia yang ada di dalam air laut untuk mengetahui kelayakan air tersebut. Apabila terdeteksi adanya getaran, suhu naik, dan kelayakan air negatif, robot MPR ini akan mengirimkan sinyal kepada satelit, lalu satelit akan mengirimkan informasi kepada BMKG. Nah, demikian video pemaparan konsep biomimikri dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Buat kalian, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, bagi kita menjalankan, tetap semangat menjalankan puasanya, dan dimanapun kita berada, stay healthy and stay at home ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.